Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya tetap di channel Mainkan Gamenya. Halo sobat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga aja baik-baik saja dan tetap masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lagi kebingungan untuk mencari souvenir atau hadiah buat anak kalian atau tetangga anak kalian ya sobat ya. Saya merekomendasikan beli yang seperti ini ya. Sebuah meteor ajaib atau bola ya, bola ajaib lah bisa dibilang, bola ajaib yang bisa terbang dengan harga yang sungguh sangat-sangat murah banget ya. Ini di bawah 40.000 lah. Pokoknya di bawah 40.000 sudah mendapatkan bola yang bisa terbang dan bisa menyala. Wow. Keren ya. Seperti apakah itu? Mari kita spill sedikit. Baik. Nah, tertutup. Nah, seperti ini, sobat. Kita buka seperti ini ya. Dan tentunya kita mendapatkan sebuah buku panduan. Oke, seperti ini buku panduan. Mana boleh ya? Yang gelinding. Dan kita mendapatkan sebuah ini Mika. Enggak perlu nih. Kita mendapatkan sebuah kabel charger ya, sama seperti yang kayak kemarin ya, helikopteran yang kayak gitu tuh. Dan nih sebuah remote-nya unik banget. Kalau kita pencet gini nggak nyala, nggak ada lampu, karena ini adalah infrared ya, infrared yang digunakan untuk meremote ini. Dan bagaimana caranya untuk meremote ini, mari saya tunjukkan. Baik sobat, nah seperti ini ya, mempunyai dimensi yang sangat ringan-ringan banget ya. Dia lebih kurang dari 10 gram. Jadi dia ringan banget dan mempunyai satu dinamo yang ada di dalamnya nih. Dan dia mempunyai satu kipas juga. Dua ding, ya dua kipas pembantu untuk terbangnya. Dan ada lampu LED-nya. Ya, seperti yang saya bilang, untuk penggunaan mainan seperti ini dan mempunyai banyak lampu LED itu akan memberikan efek yang sangat banyak ya buat baterainya. Jadi baterainya ini sekitar berapa ya, kayaknya sama seperti pesawat yang kemarin, 50 mAh ya sobat ya. Nah seperti ini. Baik, dan langsung aja kita coba untuk menyalakannya seperti apa. Ini dia. Nah di sini nih ada on off ya. Ini on off, terus di sini ada micro USB untuk charger ya. Dan kita tekan aja nih, memang ribet banget. Kita harus menekan, apalagi yang mempunyai tangan-tangan gede. Oke, kita tekan lama. Nah, sudah langsung. Oh, keren sobat ya. Kayak racing kan. A few moments later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Oke, akhirnya dia dapat. Dia masuk di kolong kursi. Jadi susah banget kalau punya kolong kursi yang cukup sempit. Baik, seperti itu ya sobat ya. Jadi langsung aja kita akan mencoba. Nih, kita akan coba lagi untuk cara mengoperasikannya. Tekan sedikit lama, dia akan berputar. Dan ini remote bisa ngasih mati dari sini. Nah, ngasih hidup, ngasih mati. Mantap sobat. Oh ya, kita akan coba di tempat yang gelap seperti kemarin. Nah, baik sobat, langsung kita cari tempat gelap. Nah, oke, langsung kita nyalakan ya sobat ya. Kita nyalakan. Oke, jadi buat sobat semuanya ya, ini anginnya ke bawah ya. Jadi kalau sobat semuanya lepas, keren ya. Kuy. Oke.
Kita hidupkan lagi. Hah. Pakai remote. Oh. Jadi ini anginnya ke bawah, sobat. Jadi kalau sobat lepas, dia bakalan naik. Nah, bagaimana caranya untuk dia kita lempar, dia kembali sendiri. Jadi anginnya kita kasih ke sebelah sana. Nah. Jadi kita akan lempar, sobat. Nah, dia balik lagi nih. Nah, kita agak merengin sedikit. Kita lempar, balik lagi nih. Nah. Jadi kita lempar, dia bakalan balik lagi, sobat. Jadi seperti Naruto, Rasengan. Oh. Mainnya lebih keren daripada yang kemarin ya, sobat. Saya lebih recommended pakai ini dan saya bisa ngasih mati dari sini. Huhuy. Mantap. Oke, buat adik-adik semua yang nonton video ini, langsung minta belikan ayahnya atau bundanya atau bapak dan ibunya, neneknya sekalian. Keren banget, kita kasihnya lagi. Oh. Kita lepas dengan rata gini ya, sobat ya. Dia bakalan naik aja. Hah. Jadi enggak usah khawatir. Dia mempunyai pelindung yang cukup kuat ya, walaupun gampang patah, namun bisa dibilang lumayan cukup kuat. Kita akan coba lagi. Seneng banget saya main nih. Jadi kalau mau kembali lagi ya, sobat ya. Nah, jadi ini arah anginnya ya, arah anginnya kita lihat ke bawah, kita taruhkan ke sana, ke depan, dan kita lempar ke depan. Balik lagi, balik lagi. Dia balik lagi, sobat. Keren banget nih anginnya. Jadi main di malam hari lebih keren ketimbang siang-siang. Lampunya lebih mantap. Dan kita bisa merasakan untuk baterainya ya. Nah, ini sudah low. Jadi pemakaian, kita kasih mati dulu. Oke. Buat olahraga juga mantap ya. Jadi buat pemakaian hanya beberapa menit ya. Dia sudah sedikit low, jadi low ya. Kita simati aja. Simatinya susah banget nih ini. Hah. Jadi untuk pemakaian hanya beberapa menit ya, dia sudah menguras baterai. Namun memang ini belum saya cas, nanti saya cas dan saya coba lagi. Tapi kalau yang seperti ini tanpa ada lampu ya, itu kurang menarik ya, nggak seperti yang tadi jadinya. Oke, dan saya rasa ini adalah mainan anak yang terkeren yang bisa membuat hati senang, bahagia, dan bisa lupa tentang hal-hal yang ada di luar sana, hal-hal perang. Oke, buat sobat semuanya ya, kemungkinan sampai di sini dulu review kita kali ini tentang bola ajaib yang bisa terbang, bisa balik, dan bisa menghilang. Semoga aja review kita kali ini bermanfaat bagi sobat semuanya yang pengen membeli mainan seperti ini untuk anaknya ya. Kemungkinan recommended banget karena harganya juga murah, dia bisa terbang, ada lampunya, apalagi kalau mainnya di malam hari. Dan untuk penjualannya juga saya beli di sebuah akun TikTok. Jadi saya beli dengan yang kemarin ya, yang heli-heli kemarin, dan itu ada sedikit problem di pembeliannya. Dan untuk resellernya, penjualnya, saya rasa tolonglah jangan seperti itu. Yang namanya jualan kita harus profesional ya. Saya membeli dan Anda menjual, jangan membuat pelanggan atau pembeli itu kecewa. Jadi apa yang kita minta itulah yang dikasih ya.
Baik, nanti saya akan kasih link pembeliannya di pembelian yang saya ini. Namun berhati-hati ya buat sahabat semuanya yang pengen beli di situ, karena pertama kali saya membeli di situ sudah nggak recommended banget belinya di situ. Jadi ya nggak masalah lah, saya juga bakalan ngasih tahu. Jadi buat sobat semuanya bisa lebih hati-hati untuk membeli barang-barang yang seperti ini. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu mainkan gamenya. Bye-bye. Wuh, mantap sobat. Raseng dan... Hahaha. Dadah.